Assalamualaikum teman-teman Sampuratun. Ini dia satu lagi. Ini mbak dia kemarin yang udah bertelur. Oh, shedding. Shedding. Iya, shedding teman-teman. Kotor banget nih. Tapi kita ambil telur dulu yang ini nih. Nih, kita lihatin dulu. Nah, ini lihat dia teman-teman. Sepertinya dia telurnya banyak dan mantap sekali ini. Lihat. Gede-gede sih ya ini mah. Tempatnya akan mahima loh ya tempatnya woi. Kita coba keluarin ya biar lihatnya lebih mantap nih. Deket-deketin. Wah, uluna ini mah kaya. Yang mantapnya banyaknya. Kita udah tahu karakter dia ketika sedang banyak sa. Alhamdulillah. Ini banyak banget, ini mah asli. Lebih-lebih dari yang kemarin ya tinggal ya. Ini agak sedikit. Sulit. Telurnya geser. Mas, itu kamera nak Andi we anjay. Angin kan mungkin ini banyak banget. Wadah kamera mana gimana enggak epic ya. Agak estetik kamera merna. Wah, berat banget cak. Lihat. Tapi yo. Udah cukup euy. Wah. Lihat, cok. Bagusnya mah di dalam sih euy, ini tuh. Saya simpan dulu di sini. Kemana teh kameramennya anjay. Lihat. Mantap. Ini yang udah copot tadi nih. Dan walaupun kelihatannya agak masih penyok-penyok, sebetulnya dia bagus teman-teman. Cara melihatnya seperti apa? Seperti biasa, senter seperti ini nih. Itu kedua karena di plesannya. Nih lihat nih. Di plesan dan teka tinggali cok. Pokoknya teka tinggali dah meren tanda poin eta tutupan plesan kulingin dera jempol saya etik dah set nah itu teka tinggali udah kelihatan sedikit nih lihat tuh awas gitu mau ketinggal di plesan ya. Pokoknya kalau ada uratan telur reptil apapun itu kalian tinggal lanjut inkubator aja. Ini udah seharian teman-teman, bukan seharian. Seharian gitu, ayo. Oh, iya, Bu. Lihat. Tuh kalau telur reptil kayak gini yang asli. Nah. Jadi kita tinggal ambil aja nggak apa-apa, yang penting pakai perasaan aja. Asik. Support sweet. Ini serap tinggi teh. Ini sih belum 24 jam sebenarnya. Ucam lah. Tipis. Tapi nggak apa-apa teman-teman tuh lihat. Dia akan jadi seperti ini. Tapi okay, fine. Dan ini telurnya bagus semua deh kayaknya, mudah-mudahan. Kita belum melihat ada slug.
Mudah-mudahan tidak ada selang. Enggak ada sih ini mah. Seharusnya mah ini mah di luar, euy. Coba coba. Wadah-wadah. Ke pinggir sih yang gampang mah, euy. Jadi kita keluarin aja gini. Set. Jadi kita ngambilnya yang pinggir gini tuh. Set. Nah, ini ada yang kayak gini terus kan biasanya ada penganut tidak boleh terbolak-balik, jadi ini masih kudu dikit ya, kan aja. Enggak sih, terusnya gini. Ah, deketin saya, deketin saya. Oh, ASMR. Cuy. Lihat telur ular. Gak apa-apa. Masih oke. Ayo berahi sih, Sya. 20 itu nih. 20. Lebih murah. Itu wae 24, lu genep kemarin jeung smart 2. Kencang juga. Nih. Ya. Srot. Set dua ketangnya, soalnya dia yang kedua. Anjoy dua tuh, siapa tuh yang nyalon dua tuh? Tuh ada kodenya di gue, berjuara. Ah, ini mah kita sambil santai-santai aja lah. Mau apa yang diomongin lagi atau udah? Telur mah gitu-gitu aja. Kita kemarin lihat di inkubator ada beberapa binatang kecil dari ini nih. Tata yang kayak gini kita lihat, Sa. Jadi agak sedikit was-was. Lihat tuh. Oh, dia handap. Lihatin lagi lah. Aslinya sih gini telur ular teh, teman-teman, nempel. Dan mulus seperti saya kata saya kemarin tuh, kalau yang normal dia mulus gini. Kalau yang itu kan ada bintik-bintik, sebetulnya memang dia ada motif cuman gak nonjol tuh, lihat. Kalau yang kemarin itu dia nggak umum, bukan nggak, ya emang nggak umum sih. Tapi memang dia seperti itu. Biasanya pas tahun kemarin pun, bukan biasanya, ya dia sudah seperti itulah pokoknya. Tahun kemarin pun saya aneh sendiri, malah bahkan berpikir dia tidak akan menetas, tapi alhamdulillah bagus. Sedikit bukan ragu, lebih ke kayak apa ya, power aja. Power gini. Nah, langsung dimasukin seperti ini pun sebetulnya oke, teman-teman. Nggak harus di dikopek-kopek seperti ini. Dan ketika waktu menetas pun ada teman-teman yang tanpa diambil gini ya, waktu menetas dia malah kayak agak copot-copot gitu. Jadi kalau mau menetas dia akan berpisah dengan sendirinya. Kalau kemarin kita nggak ada sesi nyopot-copot gini ya. Dan memang kata saya tadi telur yang sebelumnya itu dia aneh. Induk yang itu aneh, tapi alhamdulillah bagus, fine-fine aja gitu sampai dia menetas. Berdarah. Kalau ini atau berdarah dulu. Banyak saya seberasa. Ini coba saya lah. Penghitung kan. Gak riut. Ini paling nanti kita tulisnya di luar aja, di tempelan kita nggak tahu kemana hilang. Tanggal berapa ini teh? 9 September. Nah, ini kita dapat telur di tanggal 9 September. Entah kita uploadnya ini tanggal berapa, yang penting pokoknya sekarang ini Agustus 9 September benar. Biji 2, 3, 4, 5, 6. Biji 2, 3, 4, 5, 6. 9. Jadi seberapa semuanya? 30. Lah hitung sih benar lah, main 30 baik. Segitu. 16 tambah 16 kan ini 2 box, misalkan 88 16. 16 yang 16 seberapa? 32. Hah? 32.
32 tambah 1 jadi 33. Betul? Betul sekali. Ini banyak loh. Lihatin telur-telurnya pun dia oke-oke sih menurut saya kalau seperti ini tuh. Mantap-mantap lah. Kalau yang ini kita nggak usah rapi-rapi banget. Nah, ini dia pokoknya telurnya ada berapa tadi Tessa? 33 ya? 33 untuk pertama kali bertelur itu sangat oke banget. Itu aja albino yang kedua cuma kemarin 20 berapa gitu? 24, 24 teman-teman anjay ngitung cara dalir ya. Nih, ini dia 33 butir. Semoga dia bisa menetas semua dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Assalamualaikum, sampurasun. Bye bye.